Guys, balik lagi di YouTube channel aku Agropastura. Di sini aku bakal ngasih informasi seputar cara memilih waktu terbaik untuk menyiram tanaman. Nah, di sini waktu yang paling baik untuk menyiram tanaman adalah di pagi hari. Nah, kenapa? Karena waktu pada pagi hari sangat cocok dengan siklus pertumbuhan alami tanaman. Nah, jadi tanaman siap untuk mengonsumsi air di awal pagi hari. Nah, bagusnya ini ketika si matahari belum terbit ya guys, jadi kurang dari jam 10. Jadi kalau mau tuh ya kalian dari jam 7, jam 8 itu masih oke lah sampai jam 9 ya, sebelum mataharinya itu benar-benar naik ya, kayak jam siang yaitu jam 12-an. Nah, kenapa sih siang hari itu nggak baik ya untuk tanaman? Karena airnya itu bakal panas. Nah, panas yang air itu bakal membakar si tanaman. Jadi nantinya bakal menimbulkan kerusakan pada tanaman tersebut, guys. Nah, tapi kalau misalnya kalian ternyata nggak bisa ya menyiram tanaman pagi-pagi, hal ini juga bisa dilakukan ketika kalian pulang kerja ya, sore hari gitu ya, kalau kalian sibuk di pagi hari. Nah, sorenya hari ini yang paling bagus untuk menyiram tanaman itu jam 4 sore, guys. Sama halnya dengan yang tadi, jam 4 sore itu udah gak ada sinar matahari yang terlalu panas ya. Jadi ini aman banget dan kondisinya si tanaman ini bisa menyerap air dengan baik. Nah, jangan sekali-kali kalian menyiram tanaman itu pada malam hari kalau misalnya kalian benar-benar gak bisa gitu ya menyiram tanaman. Kalau kalian punya tanaman tapi kalian sibuk gitu, tapi jangan malam hari guys. Kenapa? Karena ketika malam hari kalian siram tanaman, otomatis air itu akan terserap sepenuhnya ya. Kemudian si air tuh gak akan terserap dengan baik dan merugikan tanaman. Soalnya memicukan pertumbuhan jamur di sekitar akar dan batang daun, guys. Tapi kalian kalau misalnya kepaksa banget ya untuk nyiram tanaman, kasih aja ke tanaman yang memang benar-benar udah terdehidrasi, artinya udah kering banget si tanahnya tuh gitu ya. Nah, usahakan untuk penyiraman yang baik ini bagusnya itu langsung kepada si ininya ya guys, si tanahnya ya, ketika kalian menyiram. Kalau misalnya menggunakan kayak aku nih ya, aku kan di sini pakai selang gitu. Nah, usahakan itu langsung ke dalam tanahnya gitu ya. Ketika kita langsung nyiram itu ke dalam tanahnya gitu ya, kondisi akar, maka dia itu akan lebih menyerap si airnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan si tanamannya itu udah bagus, guys. Jadi usahakan nih kalau misalnya kalian susah, ya udah gitu ya, kalian pakai ember gitu, terus pakai gayung, kemudian kalian siram ke bagian tanahnya kayak gitu. Nah, jangan lupa nih ya, siram tanaman itu dengan frekuensi yang tepat. Artinya, peraturan untuk menyiram tanaman ini digunakan dengan air ya, kebutuhan si tanamannya itu 2,54 cm air setiap minggunya. Jadi kalian bisa ngecek nih ya sebenarnya jenis tanaman yang mana aja yang kalian perlu siram dengan cara memasukkan jari kalian ke dalam si tanah. Dan apabila misalnya di dalam tanahnya masih ada kandungan air, kan kerasa gitu ya, berarti itu masih cukup gitu. Tapi kalau misalnya sudah kering, dirasa sudah kering, berarti dia membutuhkan cadangan air, atau artinya kalian udah tepat untuk waktu menyiram si tanaman itu, kayak gitu ya guys untuk cara ngeceknya. Nah, di sini aku pakai gayung ya guys. Kalau misalnya memang kalian selangnya itu pendek, artinya tanaman kalian banyak gitu ya, jadi nggak tersiram dengan baik karena selangnya tidak memenuhi, kalian pakai aja gayung kayak aku kayak gini. Di sini tuh aku pakai gayung, kemudian langsung nyiram ke bagian tanahnya. Jadi jangan sampai ke bagian batang daun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang menyerap air secara utuh itu tanah ya, jadi langsung ke akar gitu ya guys. Nah, tadi dilakukan
untuk frekuensi menyiram tanaman itu dengan cara menyimpan atau memasukkan jari kalian ke dalam si tanah dalam tanaman itu. Tapi nih ya, ada suatu musim, kan kalau musim panas di kita dua cuaca ya, hujan sama panas. Nah, kalau panas kan artinya matahari akan lebih intensif ya untuk menyinari gitu ya. Jadi usahakan kan pasti agak kering gitu ya si tanaman. Jadi sering-sering banget ngecek atau menyiram si tanaman gitu, karena itu kondisinya berbeda. Berbeda karena ya memang suhu dari udara dan kemudian juga waktunya gitu ya, musimnya seperti itu. Siram air itu ya, kalau pakai gayung tuh jangan deket-deket ke bawah guys. Jadi memanjang aja secara mendalam. Ini yang kayak tadi yang aku pakai itu siram ke dalam, pakai gayung kan gitu ya. Tapi dari atas gitu, terus ke bawah, jadi kan memanjang, terus ke dalam tuh ke dalam tanahnya. Kayak gitu ya guys, untuk cara menyiram tanaman yang baik dengan menggunakan gayung ataupun dengan menggunakan selang juga sama. Intinya memanjang dan mendalam ke dalam akarnya agar terserap dengan baik. Nah, kalau misalnya kita bingung gitu ya, bingung dalam artian sebenarnya ini si tanaman itu baik gak sih mendapatkan cukup si airnya gitu ya. Kalian bisa lihat dari daunnya, akan ada gejala-gejala gitu ya. Kalau misalnya ujung daunnya itu berwarna kecoklatan, kemudian daunnya layu serta basah gitu ya. Nah itu atau ciri-ciri kelihatan kebusukan, itu tuh artinya kalian nyiram tanamannya itu berlebihan. Kayak gitu guys. Bisa jadi kalau misalnya ternyata ini musim hujan nih ya, kalian gak nyiram tanaman tapi hujan aja terus, dan tanamannya itu disimpan aja ya di tempat yang terkena hujan. Berarti kan intensitas airnya terlalu banyak. Jadi usahakan nanti kalau misalnya hujan, ya udah tanamannya dimasuk-masukin dulu ke teras rumah kalian. Jadi biar gak kena si air hujan. Kalau udah cukup si intensitas tanaman, intensitas si airnya gitu ya, maksudnya di dalam si tanamannya itu. Kayak gitu ya guys. Nah itu mungkin informasi dari aku seputar menyiram tanaman, waktu yang tepat menyiram tanaman, dan juga bagaimana cara menyiram tanaman yang baik dengan benar. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, serta subscribe videonya. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah.